Ayo, coba langsung buka mikrofonnya, Jonathan. Gerakan sebelum berolahraga. Iya, benar sekali. Nah, salah satunya sudah disebutkan oleh temannya. Jadi, student semua harus ingat, pemanasan adalah suatu sesi kegiatan ataupun gerak sebelum berolahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas jasmani ataupun aktivitas fisik. Nah, siapa yang masih ingat apa manfaat pemanasan? Ayo, siapa yang masih ingat apa manfaat pemanasan? Oke, Cherry. Cherry, angkat tangan. Agar saat olahraga tubuh kita tidak sakit. Iya, temannya juga benar. Nah, jadi tujuan pemanasan itu supaya otot-otot dan sendi-sendi tubuh kita siap untuk melakukan aktivitas jasmani. Jadi tubuh kita akan beradaptasi untuk melakukan gerakan fisik ataupun aktivitas jasmani. Dan paling penting supaya tidak terjadi yang namanya cedera, untuk menghindari yang namanya cedera. Nah, jadi student semua boleh ingat ya, untuk menghindari terjadinya cedera. Makanya sangat penting melakukan pemanasan. Oke, nah coba student semua buka buku cetaknya halaman 38. Ayo dibuka buku cetak halaman 38. Oke. Nah, di sana ada gerakan keseimbangan dengan jongkok, kemudian berjalan sila. Nah, kita akan lakukan gerakan-gerakan ini. Nah, kemudian ada juga variasi berdiri satu kaki. Minggu yang lalu Miss Chefnya ada kasih ingatkan untuk melihat video yang ada di Google site Miss Chefnya. Siapa yang sudah melihat? Miss mau tahu ada tidak student yang sudah lihat gerakannya? Gerakan yang ada di video Miss Cehak nih di Google site. Tidak, Miss. Jadi tidak lihat, Miss. Wah, tidak lihat. Wow, tidak lihat ya. Oke deh, kalau begitu Miss Cehak nih akan kasih suruh student semua lagi untuk melihat nanti videonya ya, supaya dipelajari. Karena Miss Cihafi akan uji cobakan gerakan. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan ini, tapi sebelumnya kita akan pemanasan seperti biasa. Pemanasannya sebentar saja kok. Oke, sebentar saja. Sudah lihat layar Miss Cihafi ada dua orang anak berpakaian warna biru? Sudah lihat? Coba, sudah lihat atau belum? Tidak nampak nih. Tidak nampak. Belum ya? Kalau ini sudah terlihat? Betul. Belum. Oke, belum terlihat juga. Nah, jadi kita akan lakukan gerakan pemanasan. Nah, sekarang Miss Cihafni mau studennya berdiri. Ayo bangkit berdiri. Miss Cihafni lihat dari berdiri. Quincy, Muhammad Rizky Akbar, Shannon, student semua ayo berdiri. Oke, Miss Cihafni akan kasih putar videonya. Ayo berdiri. Semua harus berdiri baru Miss Cihafni putar videonya. Good. Miss Cihafni juga akan berdiri bersama studennya. Jadi student semuanya harus berdiri. Oke, okay, ready? Kita ikuti gerakan yang ada di video. Oke, okay, ready ya? Mulai gerakan dari statis atas kepala sampai gerakan yang dinamis. Miss Chefnya akan kasih putar. One, two, three, go. Ayo, ikuti kepala. Oke, okay, ke bawah. Kemudian ke kiri. Kemudian ke kanan. Iya, sekali berhenti ketika lama gerakan. Nah, oke, good.
Berdiri, Miss Syafni mau kasih ulangi lagi gerakan yang ke bawah, jongkok, dan pinggang. Ayo, masih berdiri ya, kita ulangi gerakannya yang ini. Oke, okay. Ready? Nah, ini dia. Oke, okay, ikuti gerakan Miss Syafni. Ke bawah, jongkok, pinggang. Ke bawah, jongkok, pinggang. Sekali lagi, ke bawah, jongkok, pinggang. Oke, good. Bagus sekali. Miss Cihafni mau lihat satu orang student dong mencontohkan gerakan kombinasi ke bawah. Harlin, ayo Harlin. Miss Cihafni mau lihat Harlin. Ke bawah, jongkok, pinggang. Ayo. Miss Cihafni mau lihat gerakan Harlin dulu. Sudah benar atau belum? Ayo Harlin. Harlin dan Ria juga, ayo. Supaya ada temannya berdua. Ayo, come on. Ke bawah, jongkok, pinggang. Ke bawah, jongkok, pinggang. Oke, Kimora juga. Ayo ikuti Miss Cihafni sekali lagi. Ke bawah, jongkok, pinggang. Good. Ke bawah, jongkok, pinggang. Oke, good sekali. Good job. Nah, sekarang studentnya boleh duduk lagi. Ayo duduk lagi. Nah, Miss mau tutup share-nya dulu. Oke. Okay. Nah, ada yang sudah lelah? Miss Cihafni mau tanya. Iya benar. Sekarang Miss mau tanya, ada yang sudah lelah? Derek, jangan cabut-cabut bulu mata ya. Miss Cihafni kasih ingatan lagi. Nanti copot bulu matanya semua. Nah, ada yang sudah lelah? Kalau lelah boleh duduk dulu sebentar. Oke, boleh duduk dulu sebentar. Nah, kita akan lanjut lagi gerakannya. Oke ya, sekarang Miss Cihafni akan kasih share lagi. Nah. Semua sudah lihat layar Miss Cihafni? Miss Cihafni akan share lagi. Ayo studentnya. Oke, okay. Lihat layar Miss Cihafni. Sudah terlihat ya? Nah, ayo buka buku cetaknya juga. Halaman 38. Oke, okay. Nah sekarang sebelum kita lakukan, Miss mau studentnya baca dulu tulisan Miss Cihafni. Ayo Miss mau suruh studentnya baca, yaitu Gabriel Angka.
angkasa. Ayo bacakan tulisan Miss Cepat nih. Angkasa. Bentangkan kedua lengan di atas garis lurus. Bentangkan kedua lengan setinggi bahu. Pandangan lurus ke depan. Iya, benar sekali. Jadi, gerakan ini, kedua tangan direntangkan di atas garis lurus. Kemudian, direntangkan setinggi bahu. Benar sekali. Nah, dan pandangan harus lurus ke depan. Tidak boleh ke bawah kaki atau ke kiri dan ke kanan. Kemudian kakinya disilang kanan dan kiri. Oke, Miss Cihakni mau lanjut satu gerakan lagi. Kita akan lanjut. Nah, sekarang Miss mau yang baca itu Frederika. Ayo coba Frederika bacakan tulisan Miss Cihakni. Halaman apa, Miss? Tidak pakai halaman. Ini ada gambar di layar Miss Cihakni. Coba lihat, ada kotak-kotak. Ayo Frederika coba lihat. Kotak-kotak berwarna ungu. Ayo, baca yang berikutnya. Berdiri dengan satu kaki, kedua tangan direntangkan. Kaki kanan dan kiri bergantian, tidak boleh sampai terjatuh. Oke, good sekali membacanya. Sekarang Miss mau. Halo Ananta, Ananta yang bacakan. Semua studentnya buka kamera ya. Ayo semua studentnya buka kamera, Miss mau lihat wajah studentnya. Regan, Sengnan, semua buka kamera ya, student. Oke, ayo. Ananta coba bacakan tulisan Miss Cihak. Ananta. Wah, Ananta tidak dengar suara Miss Cihak nih sepertinya. Sekarang Miss Cihak nih mau suruh student yang lain deh. Miss mau Shannon aja yang baca. Ayo Shannon. Ayo Shannon bacakan tulisan Miss Cihak nih yang ada di layar. Halo Shannon. Ayo coba bacakan yang ini, tulisan Miss Cihak nih. Berdiri dengan satu kaki. Kedua tangan direntangkan. Ayo. Oke. Oke, good sekali. Nah, sekarang satu orang student lagi. Supaya studentnya paham semua. Miss mau. Sefrina. Ayo, Sefrina. Ayo Sefrina yang bacakan tulisan Miss Cihak. Berdiri dengan satu kaki, kedua tangan direntangkan, kaki kanan dan kiri bergantian, tidak boleh sampai terjatuh. Good sekali, wah hebat membaca. Nah, jadi kita akan lakukan gerakan ini. Oke, sekarang Miss Cihakti mau studentnya bangkit berdiri lagi. Ayo Miss Cihakti mau lihat studentnya berdiri lagi. Ayo. Nah, Miss mau tutup dulu sharingnya. Oke, sudah berdiri. Nah, sudah berdiri ya student. Miss mau lihat studentnya berdiri dulu. Oke, masih ada yang belum berdiri. Halo Rio. Ayo Rio fokus kepada Miss Cihak. Nah, kita akan lakukan gerakan yang pertama, yaitu gerakan berjalan silang. Ayo lihat video Miss Cihak. Nah, ini dia.
Berdirilah tegak, rentangkan. Berdiri tegak, kemudian berjalan silang. Berjalan silang. Nah, pandangan harus lurus ke depan. Tidak boleh ke bawah atau ke samping ataupun ke kanan. Harus lurus ke depan. Tidak boleh melihat kaki. Oke. Ayo ikut gerakan yang ada di video. Istirahatnya juga sambil melakukan. Oke. Istirahatnya akan ulangi lagi. Gerakannya ini dia. Ayo dilihat. Tangannya direntangkan. Berdirilah, rentangkan kedua. Oke, berjalan silang lurus ke depan. Mulailah. Sepanjang 5 meter atau sekitaran tempat kamu belajar. Dan pandangan juga lurus ke depan. Nah. Bagus sekali. Good, Sefrina. Jadi tidak boleh melihat ke bawah. Oke, ayo Federica juga. Good sekali, tangannya harus lurus. Miss Chafni akan lihat lagi student siapa, student mana yang bisa. Oke, ayo Jonathan, come on, Gabriel, Daryl, Derek. Ayo lakukan gerakannya. Berjalan lurus ke depan, kaki disilang. Ayo, berjalan silang, Miss mau lihat. Good. Ada Rio. Iya, pandangan ke depan. Good, Rio. Good. Nah, seperti itu. Tangan harus ditahan, direntangkan setinggi bahu. Oke. Nah, begitu ya gerakannya. Sekarang Miss mau kasih lihat lagi gerakan yang berikutnya. Miss, saya nggak bisa, Miss. Karena saya nggak bisa karena tempat saya sempit. Coba Miss Cahapni mau lihat Regan. Benar sempit atau tidak tempatnya? Ayo. Oke, bisa itu tempatnya. Oke, bisa itu. Berjalan. Bukan saya. Iya, Regan berarti bisa ya. Ini bukan saya. Itu yang Dari yang bilang. Dari. Oke, thank you Regan. Tutup lagi mikrofonnya. Nah, sekarang studentnya lihat lagi gerakan yang kedua, yaitu variasi berdiri satu kaki menirukan pesawat terbang. Tetapi kita akan coba gerakan yang pertama dulu. Nah, rentangkan kedua tangan seperti ini. Ayo. Ditahan dulu ke depan. Ditahan 10 detik. Miss Cahapni akan hitung. Ready? 1 2 3 4 5 6 7 9, 10. Good, bagus sekali. Wah, Regan ternyata bisa juga ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut gerakan berikutnya. Lihat, kaki diluruskan ke depan, kemudian diluruskan ke belakang menirukan pesawat terbang. Kedua tangan harus tetap lurus. Kedua tangan. Lihat, ayo ke depan kemudian ke belakang seperti ini. Kemudian diluruskan ke belakang. Nah, ini dia. Ayo kita sama-sama melakukannya. Yuk, Miss Chahapni mau lihat siapa yang sudah bisa. Oke, ada Rio. Oke, ayo dilakukan gerakan seperti ini. Miss Chahapni akan hitung selama 10 detik juga. Ayo, Miss Chahapni akan hitung selama 10 detik. Miss Chahapni juga ikut lakukan gerakannya loh. Semua studentnya juga harus ikut. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, boleh duduk lagi. Miss Cihakni mau lihat dulu siapa yang merasa gerakan ini sangat sulit. Ayo, ada yang merasa gerakan ini sangat sulit? Ya. Tidak ya, tidak sulit ya, gampang ya. Oke, gampang ya gerakannya. Nah, kalau begitu, ayo kita coba lagi. Miss Cihakni mau hitung sampai 20 detik. Siapa yang bisa 20 detik? Ada tadi 10, sekarang 20 detik. Oke. Ready? Ayo, aku mau lihat benar tidak bisa semua. Karena gerakannya sepertinya gampang kata studentnya ini. Miss Cihakni mau lihat siapa yang... Ayo Derek, jangan bulu matanya aja yang dicopot-copot. Ayo. Lakukan gerakannya. Come on, ready, Miss Chahapni. Ayo, Daryl. Harlin. Oke, semua. Miss Chahapni hitung 20 detik. Ayo, Regan.
Quincy semua. Ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ditahan dong, jangan goyang. Ten. Oke, masih 10 detik loh. Wah, tidak bisa 20 detik sepertinya ini. Miss Chafni mau tanya dulu, siapa kira-kira yang bisa 20 detik? Miss. Iya, Dery. Iya, Dery. Tadi Dery punya kaki kena, Miss. Kakinya sakit. Oke, tadi kakinya terkena ya. Nah, pasti kan student semua di sekeliling kampus tempatnya aman. Oke, jadi tidak akan membahayakan diri sendiri dan tidak akan membahayakan yang di sekitaran kamu. Oke, Miss mau lihat Miquel. Halo Miquel. Ayo, coba Miquel berdiri, lakukan gerakan. Jadi satukan. Ayo, Harlin juga. Miss mau lihat dari sini. Studentnya bisa lakukan atau tidak ini. Oke, Miss lihat dari sini ya. Ayo, Dery. Miquel. Oke, ready? Miss hitung 10 detik. 10 detik saja. Ayo, Miquel. Miss Chafni lihat dari sini. Oke. 1, 2, 3, 4. Ayo tangannya Miquel lurus dong. Direntangkan ke samping. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Miss Chafni sudah bisa lihat dari sini. Tadi Miss Chafni kasih challenge ataupun tantangannya. Siapa yang bisa lakukan selama 20 detik? Kalau tadi kan 10 detik kita coba. Kita tes dulu, Miss. Kita tes dulu ya, Regan ya. Kita coba 20 detik. Setuju? Setuju tidak? Kita coba 20 detik. Oke, ready. Miss lihat dari sini. Ambil posisi. Kita hitung 20 detik. Ready, Regan, Miss lihat ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, jangan goyang, 6, 7, 8, 9, 10, ayo jangan goyang, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Good job. Ternyata bisa ya. Wah, benar kata Regan. Kalau dicoba berarti bisa, dites dulu ternyata. 30 detik. 30 detik. Oke. Yakin bisa 30 detik? 30 detik. 50 detik. Oke. Nah, Regan mau banyak ini seperti. Kalau begitu student semua duduk dulu. Miss Chafni mau kasih challenge. Ayo semua studentnya duduk dulu. Nah, duduk dulu. Ayo duduk dulu, Miss Chafni mau beritahu. Kalau begitu tadi studentnya bilang, wah, Regan katanya 30 detik. Nah, kalau begitu, minggu depan Miss kasih tantangan. Miss akan uji coba keempat gerakan ini. Oke, setuju ya? Empat gerakan itu akan kita uji coba. Silahkan lihat video Miss Chafni kalau belum tahu cara melakukannya. Dan kita akan uji coba gerakan yang pertama, berjalan jinjit. Kemudian keseimbangan dengan jongkok, pakai 30 detik juga. Kemudian berjalan silang. Yang keempat, variasi berdiri satu kaki. Nah, jadi ayo lihat gerakannya dari halaman 37 sampai halaman 39. Ada 4 gerakan. Nah, tadi studentnya bilang gampang, 20 detik sudah terlewati. Nah, kalau minggu depan kita akan coba 30 detik. Setuju ya? Kita coba 30 detik di minggu depan. Oke? Semoga bisa. Dan Regan harus bisa loh. Tadi katanya 30 detik. Harus bisa kalau begitu. Nah, sekarang sebelum Miss tutup pelajaran penjas, Miss mau beritahu. Sebentar dulu, Miss mau beritahu.
Iya, Miss Yati mau beritahu PR-nya dulu hari ini. Coba tutup mikrofon semua dulu. Iya. Oke. Nah, jadi hari ini kamu ada tugas latihan. Student semua, silahkan lihat Google site Miss Cihapni. Di sana Miss Cihapni sudah ada siapkan tugas latihan di Google Form. Nah, jadi pastikan kamu harus mengerjakannya. Oke, Miss Cihapni akan upload setelah selesai pembelajaran ini di Google site Miss Cihapni. Silahkan isi Google Form-nya. Iya. Iya, Regan. Artinya? Kenapa? Ini. Oke, Miss lanjut dulu. Sekarang tutup dulu mikrofonnya semua. Suara Regan macet. Nah, jadi Miss Cihapni tunggu seperti biasa dikerjakan sebelum pukul 21.00 WIB atau pukul berapa? Siapa yang tahu 21.00 pukul berapa? Ayo, sebutkan aja. Mami. Pukul berapa itu? 21.00. Malam. Ya, benar. Pukul 9 malam. Nah, jadi kerjakan tugas latihan. Oke? Dan Miss kasih challenge-nya untuk melakukan gerakannya di minggu depan. Keempat gerakan tersebut. Oke ya? Ingat ya. Jadi student semua boleh lihat video di Google Site. Dan minggu depan kita akan empat gerakan sekaligus. Ayo, Regan. Oke, sudah ya. Misalnya sudah jelas semua ya. Sudah habis waktu kita ternyata. Oke, kita sebelum tutup, say apa kepada Miss? Boleh end meeting. Halo Regan. Suara Regan macet-macet ini loh. Ayo, studentnya yang ngomong. Iya Regan. Boleh. Coba lebih jelas Regan ngomongnya. Di sini macet-macet suara Regan. Kata Regan bilang. Boleh ngomong. Kata Regan. Iya, Regan mau ngomong apa? Ada cara ten. Oke, hari ini tidak ada catatan ya Regan ya. Miss cuma kasih tugas latihan hari ini. Dan kamu harus melihat video Miss Cihapni. Miss Cihapni harus pastikan Regan di minggu depan harus bisa 4 gerakan. Kelihatannya Regan sangat senang kalau tidak ada tugas catatan. Wah, harusnya studentnya harus senang ketika ada PR ataupun tugas latihannya. Jadi senang ketika belajar, bukan malah senang ketika tidak ada tugas. Oke. Nah, sekarang Miss tutup ya. Bye semua. See you minggu depan. See you next week. Bye semua. Bye Cherry. Bye Harleen. Bye. Dadah. See you. Bye Ananta, bye Harleen, bye Rihanna. Miss end meeting ya. Bye. Bye.